And now is the beginning. The first on the stage, the amazing magician. Ladies and gentlemen, please welcome Richard Dwayne. Jadi saya rasa cukup ya, daripada saya bawa benda 52 di sini kan, bingung kan tuh.
mikirin apa gitu, atau nunjuk semua orang kayak bingung gitu. Jadi nggak, jadi kan sulap gitu ya, Pak ya. Baik, saya coba di sini kartu yang tadi Bapak kocok-kocok-kocok, kita akan coba di sini. Baik, Bapak fokus konsentrasi. Jari yang tadi bersentuhan dengan iris, silakan Bapak berdiri, maaf, berdiri, berjalan kemari, maaf, sampai ke depan, ya sampai ke ujungnya terus. Kalau kira-kira menurut Bapak intuisi Bapak berhenti, silakan berhenti. Wah, jauh, Bapak suka melakukan perjalanan jauh ya? Kementeran Mas ini. Kementeran Mas ini. Bapak boleh turun, silakan dorong. Nah, masalahnya ini karena permainan mind to mind, jadi nggak bisa mengulang. Jadi Bapak nggak bisa, bukan main baca pikiran ya kan? Boleh pilih yang ini nggak? Karena ini otomatis dari intuisi Bapak. Iya. Ya, jadi nggak bisa diulang lagi. Karena diulang harus mikir lagi. Bapak pilih ini dan sudah nggak bisa diubah. Silakan diambil Bapak. Tolong dilihat. Sudah dihafalkan. Sudah ditaruh di mana saja. Nah, ini sebentar. Agak keputar. Ini jadinya seperti ini. Ingat, ini nggak boleh dua kali pikiran, karena namanya komplikasi mind to mind. Silakan kamu berdiri. Baik, ini 7. Kamu jalan begini sampai 7. Kira-kira sudah capek balik lagi. Kayak cuman aja ya, capek gitu ya. Kamu lagi ulangi lagi, silakan. Kalau merasa ada yang bergetar-getar atau menarik, silakan berhenti. Di situ, wah dia tahu forcing dia. Tahu sudah segini di forcing, sudah segini. Bagus, bagus. Jangan berubah lagi, gimana? Itu, baik, turun, dorong. Baik, silakan dilihat, hafalkan. Sudah, silakan ditaruh. Nah, silakan duduk. Bapak dan Ines, tepuk tangan dong buat mereka berdua. Ada prediksi di sini. Ines dan Bapak coba silakan sebutkan angka 1 sampai 5. Baik, pilih antara 1 sampai 5. Boleh loh, satunya boleh disebut, 5-nya boleh disebut. Bebas. So, coba sekarang kita akan mengetes dulu. Bapak pilih, ayo sama-sama boleh. 1, 2, 3. Berapa? 1, 2, ya 1, 3. Berarti kurang. Sekali lagi. 1, 2, 3. Berarti masih kurang nih. Tenang, kita coba yang menang dulu. Bapak pilih 4. Kamu pilih 1. Yang pertama adalah kita buka 1, 2, 3. Ada 4 di sini. Tepuk tangan dong. Yeay, itu kan yang pertama. Pilihan kamu ada di sini. Pilihan kamu juga ada di sini loh. Nah, tapi itu keanehan pertama. Keanehan pertama. Saya punya banyak 1 sampai 5 ya. Keanehan pertama. Tepuk tangan dong. Keanehan kedua adalah. Tadi di sini saya punya satu kartu. Prediksi di sini satu kartu dari tadi di bawah bayang-bayang sapu tangan ini. Bapak, untuk pertama tadi pilihan kartunya apa? Punten. Itu sudah. Tujuh space. Yang satu sudah, lalu satu English. 7 space. Oke. Okay. Ini sama 7 scope. 7 scope. Wow. Dan di tangan saya adalah ini keanehan ketiga, silakan dibuka Pak kartunya yang tadi. Buka Pak, buka kartunya. Oke, okay. Dilihat, coba dilihat, ini juga berdiri.
silakan dilihat, ada nggak kartu ini, ada nggak? Tidak ada. Bagaimana mungkin Bapak? Tidak ada sama sekali. Wow, tepuk tangan dong buat Bapak. Ini namanya main teman, koneksi. Nenis, Bapak, setiap orang itu punya tanda lahir. Ini keanehan juga, keanehan juga. Keanehan juga. Punya tanda lahir, Bapak punya tanda lahir? Jangan disebut Bapak. Nenis, kamu punya tanda lahir? Enggak, bisa tanya alamat ya, ada tanda lahir di atas mata. Tapi Pak, sekarang begini. Nis, tanda di kamu Nis. Kita baru kenal ya, belum pernah kenal sebelumnya ya. Iya. Tangan diam kan? Begini. Kasih lihat. Kasih lihat begini. Bapak, angka berapa? Chakrain.